dan menyuarakan keprihatinan utama Harry Maguire di tengah performa Manchester United yang membaik. Theo Ferdinand percaya bahwa kapten Manchester United Harry Maguire akan khawatir tentang posisinya di tim Inggris setelah diturunkan ke bangku United oleh manajer Erik ten Hag. Maguire tidak dimasukkan dalam starting line-up untuk pertandingan kedua berturut-turut pada hari Sabtu, dengan Rafael Varane dan Lisandro Martinez sekali lagi dipilih sebagai bek tengah untuk kemenangan 1-0 atas Southampton di Stadion Merries. Duo ini juga memulai bersama satu sama lain melawan Liverpool minggu lalu, dengan Varane lebih suka Maguire dan membentuk kemitraan yang tampak menjanjikan. Keputusan Ten Hag untuk meninggalkan Maguire dan Cristiano Ronaldo menandakan salah satu keputusan besar pertama yang dia ambil sejak menjadi coach United di musim panas. Bek Inggris mendapati dirinya di bawah pengawasan konstan musim lalu, dengan banyak orang mengkritik penampilan pribadinya saat United finish di urutan ke-6 dalam tabel Liga Premier. Namun Maguire selalu mendapat dukungan dari bos Three Lions Gareth Southgate dan memiliki 46 caps untuk negaranya. Sementara pemain berusia 29 tahun itu secara konsisten tampil untuk Inggris, bermain dan menjadi bintang dalam perjalanan Three Lions ke final Euro pada musim panas 2021. Mantan bek United Ferdinand yakin posisinya sekarang bisa dalam bahaya. Berbicara tentang Maguire di podcast 5 with 5-nya, dia menyarankan bahwa bentuk impresif Martinez dan Varane bisa menjadi masalah bagi mantan bek Leicester itu. Ferdinand berkata, "Kemitraan bek tengah telah memainkan 2 pertandingan sekarang dan Anda pergi, wah." Harry Maguire duduk di sana dan menggaruk-garuk kepalanya tidak memikirkan United. Mungkin langsung memikirkan United sekarang, tetapi dia melihat jangka panjang dan memikirkan Inggris. "Saya tidak bisa berada di tim Inggris, karena saya tidak akan bermain jika ini berlanjut. Jika keduanya menyerang kemitraan yang sepertinya sedang dikerahkan bersama sekarang, saya tidak akan bermain tidak hanya untuk Manchester United, tetapi Inggris akan melakukannya. Menjadi masalah bagi saya, jika saya Harry Maguire, ada kekhawatiran bagi saya di sana. Tetapi Erik ten Hag harus egois dan memikirkan satu hal dan Manchester United, itu saja. Saya pikir cara dia berbicara tentang Varane di pertandingan pertama, pengalamannya, apa yang dia bawa ke tim dan pemain lain. Saya pikir itu cukup mengatakan bahwa dia akan menjadi nama pertama di tim dalam hal back. Dan Martinez telah mendapatkan baju itu saat ini dan dia sepertinya tidak akan melepasnya. Maguire hanya bermain 180 menit di Liga Premier sejauh musim ini, dengan bek tengah itu menjadi starter dalam 2 kekalahan pembuka dari Brighton dan Brentford." Inilah berita hari ini. Jangan lupa untuk tetap stay di channel kami ya. See you and bye-bye.